Halo teman-teman semua, kita bikin bakpao mantau ya. Ini terigu 250 gram, air 125 gram, ini gula 30 gram, minyak 15 gram, susu bubuk 20 gram, ini ragi instan 4 gram, ini vanili sedikit, garam sedikit ya. Nah ini pasta pandan nanti buat warna sedikit aja, sama ini buah naga ya, buat warna juga ya. Ini terigu udah disaring ya. Ini warnanya pakai tangan ya. Ini nanti 15 menit warnanya sekali lagi. Ini udah 15 menit ya, kita warnanya sekali lagi. Biarkan dia mengembang, nanti baru isi ya. Sekarang kita masak isiannya ya. Ini daging ayam, paha ayam ya, ini ya udah dipotong kecil-kecil ya. Ini 150 gram. Nah, ini bawang bombay 40 gram. Bawang putih cincang ini 1 sendok makan. Nah, ini jahe 1 sendok kecil. Ini jamur hioko secukupnya aja. Wortel ini 150 gram juga ya. Nah, ini sagu atau tapioka ini 1 sendok kecil. Saus tiram 1 sendok kecil. Ini roiko juga ya, 1 sendok kecil. Ini gula setengah sendok kecil, sesuai selera masing-masing ya. Nah, ini pakai lada putih dikit aja. Ini nanti aja jamurnya pada akhirnya masukin. Kita kasih airnya matang dulu ayamnya. Mereka sama gulanya sesuai selera masing-masing ya. Ini saus tiram. Kasih lada putih sedikit. Jamurnya terakhir ini biar nggak asin, kalau nggak suka asin nggak enak. Kasih daun-daun ya gitu. Sabun ini untuk pakai air putih.
dasarnya. Belum kepake, tutup dulu. Ini kasih ini ya, warna enggak ya, warna bikin warna sedikit. Bikin yang alami ya, nggak pakai pemutih ya. Ini soalnya makan sendiri, bukan buat jual ya. Bikin yang sehat aja. Udah. Ini pasta pandan ya.
6 menit. Kita kukus yang ini ya. Sama 6 menit juga. Kita yang kita kasih warna agaknya warnanya aja. Mantaunya udah jadi ya, cantik banget kan, ini enak banget loh. Nanti coba bikin ya. Terima kasih teman-teman semua yang nonton video saya ya.